Dokter. Salah satunya anak ini bapak, ini ibu. Ibu. Apa? Orang yang keluar. Berapa? Dari sudah kemarin. Nah, nanti kita bertanya di situ. Assalamualaikum. 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 Lebih terbuka pintu. Buat jangan lihat itu. Mungkin. Buat jangan masuk. Mungkin kapan jadi tahu. Kemarin ada Budi? Ya, ada. Ada kita lihat Budi? Ayo. Ibu antar dulu saya sama PRT. Informasi terakhir kemarin saya tanya ini mengamankan diri jadi di lepo-lepo. Oh, sabar dulu, Pak. RT begitu. Terkemarin apa rokok tadi? Istrinya katanya saya ke rumahnya, saya konfirmasi dengan istrinya, dia bilang istrinya saya tidak kemana-mana sebagai jaminan katanya tidak lari. Cuma dia katanya untuk mengamankan diri ke rumahnya katanya. Ini informasi kemarin. Ada di sana. Terakhir dia ke sana juga. Kapan nih? Ada panggilan kan, ada proses, ada lewat proses. Itu kan dipanggil dulu. Nah, kan sebenarnya ini belum pelaku. Nah, kita harus pahami itu belum pelaku. Dia kan harus diperiksa dulu. Nanti selesai visumnya, diambil visumnya. Sebenarnya ini tidak enak. Kalau mau takutnya ini dari kepolisian, jangan sampai ada gerakan tambahan warga. Tidak usah ada gerakan tambahan warga, jangan sampai kita lagi yang bikin masalah. Nah, kalau kita yang bikin lagi masalah, kita lagi yang dapat masalah baru. Maksudnya jangan ada gerakan. Memang dulu kan dipanggil dulu. Iya, itu PRT masih, siapa tahu memang masih ada yang mau ditanyakan apa, mungkin perwakilan dari orang tua korban atau siapa, bisa lah ke kantor besok. Iya, nah, tanyakan langsung sama penyidiknya. Disampaikan kayak tadi saya bapak telepon. Ada saksinya. Dia dipanggil kemarin, dia datang loh. Kemarin sebenarnya sudah itu sama tanggal 9. Saya ketemu di kantor, yang masih pakai baju merah itu baju bengkel. Setelah lebaran sebenarnya sama langsung ke sana, Bang. Sama langsung, hanya masih ada proses pekerjaan yang saat itu juga. Rencana aku saya memang ini besok, ada waktu gagal unggahan proses ke sana. Iya. Begitu, artinya saya mau tanyakan hasil penyidikannya bagaimana. Iya. Laporan yang kemarin, MP-nya 281 itu, bagaimana hasilnya? Boleh gue lakukan lo mandi ini, anak ini. Masih ada jalan-jalan, masih ada jalan-jalan. Lagi, deh, dibuatkan laporan proses tadi. Pak memang sudah lama melapor, Pak ya? Sudah lama, tapi sebelum lebaran, tapi belum. Artinya dari pihak kepolisian dijanjikan bahwa nanti satu hari sebelum lebaran atau satu hari sesudah lebaran baru diadakan proses penangkapan. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Begitu. Belum ada proses. Belum ada proses sampai sekarang. Tapi LP-nya sudah ada, kan beli. Artinya kami dari pihak korban mohon agar segera dari pihak aparat segera untuk menangkapnya, dan kami juga akan berjuang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!